Oke teman-teman, kembali lagi nih di channel saya Andre Lagi Apa. Kali ini kita mau unboxing 2 buah paket ya. Kita dapatnya dari satu ini kayaknya toko telur Reborn di Instagram juga. Satunya ini dari pemburu Hot Wheels ya nih kayaknya. Nanti kita cantumkan lah di Instagram di deskripsi Instagramnya tempat lelang Hot Wheels ini ya. Yang pertama kita buka yang kecil dulu ya teman-teman. Ini kita kemarin juga hunting gitu dan nemu tempat lelangan baru. Ini kayaknya dari toko telur sih. Kita langsung buka aja guys. Nanti kita sekalian lihat nih dapat apa dan harganya berapa. Sebelum itu pastikan kalian sudah klik like dan subscribe ya. Dan like, follow juga Instagram. Wih, ada foto ibu-ibu guru nih. Guru 40 SMPN 21 nih, mana nih? Nah, ini kita dapat guys, ini cuma dapat 2 aja, teman-teman. Yang pertama bone shaker ya. Ini bone shaker karena kita mulai fokusin bone shaker, teman-teman. Jadi, kita mau ngoleksi yang bentuknya kayak gini nih. Karena ada banyak juga orang-orang yang suka sama bone shaker ya. Ini ada logo Forza Motorsport. Ini kita dapat dengan harga, kita cek dulu guys, cuma 22.000 teman-teman. Ini juga 22.000. Ini kita punya Chevy Camaro konsep ya. Loh, ini kita beli karena ini ada bentuk apa ya, tampo ya namanya, apa tulisannya ini Hot Wheels ya, karena kita sudah punya satu buah yang bentuknya gini yang punya tulisan yang sama. Kita mau cari pasangan-pasangannya ini. Oke, itu dia masing-masing 22.000. kita buka paket yang nomor 2. Ini packingnya rapi nih. Ini dua-duanya nanti kita mau bongkar teman-teman. Wow, ini rapi banget teman-teman. Jadi ada kayak jerami-jeraminya gitu. Wih, banyak nih isinya. Ini kita buka yang pertama ya. Wih, ini 52 Chevy. Kita sambil cek harganya ya. Ini kita koleksi juga yang model truk-truk jadul gini teman-teman. Jadi kita ngumpulin lah yang warna-warni. Ini AA7 25.000 aja teman-teman. Chevy warna hitam nih, keren ya. Terus ini, wow, ini dia yang paling langka teman-teman. Jadi ini kemarin kita dapatkan dengan harga yang cukup mahal. AD74 nih 50.000 ya. Kenapa kita ngotot? Karena menurutku ini Hot Wheel Flame yang paling keren teman-teman. Katanya sih ini nggak masuk di Indonesia nih katanya. Jadi ini mau kita bongkar juga teman-teman. Ini warna biru merahnya keren banget. Nanti tunggu video berikutnya ya. Pastikan kalian sudah klik like dan subscribe nanti biar dapat informasi terbaru dari kita. Kita dapat lagi nih Hot Wheel ID yang Motosaurus nih. Sekarang udah punya 2 nih. Ini harganya dapatnya 40.000 aja teman-teman. Hot Wheels ID Dinosaurus nih. Terus dapat lagi, nah ini cukup unik nih, langka teman-teman. Ini red edition ya. Red edition tuh katanya sih nggak ada di Indonesia, nggak dijual dan nggak masuk ke Alfamart, Indomart. Ini harganya dapatnya 25.000 aja. Mungkin teman-teman kalau tahu bisa menambahkan di komentar ya, kenapa red edition tuh nggak ada di Indonesia ya. Oke, terus dapat apa nih? Wih, Bell Isle Gasser nih, sama Hot Wheels ID. Nah, Hot Wheels ID nih yang time taxi nih kita belum punya. Harganya ini 40.000 aja teman-teman. Ini dari Indonesia ya, nggak ada tulisan ininya ya. Beda sama yang sebelumnya. Sebelumnya di atasnya ada tulisannya nih. Kalau ini nggak ada berarti dari Indonesia. 40.000 guys. Ini Bell Isle Gasser nih murah sih, cuma 20.000 aja teman-teman. Ini banyak yang nyari juga, banyak yang koleksi juga.
dapat apa nih, stiker guys. Wih keren nih, diecast adalah penyaluran hobi di jalan yang benar nih, hologram guys. Ada lagi nggak ya? Nggak ada guys, sudah habis. Oke, itu dia ya video unboxing Hot Wheels kita kali ini yang langka-langka banget. Yang paling keren tentunya yang ini, prima donna kali ini guys. Sekian dulu video kali ini ya, pastikan sudah klik like dan subscribe channel ini. Saksikan saya karena kita akan hunting-hunting Hot Wheels lagi.